terjadi lagi. Hey semua, balik lagi ya ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar versi pelan-pelan ya, lagunya Noah yang judulnya Separaku. Karena lagu ini enak sekali ya teman-teman. Dan chordnya itu nanti progresinya di ref itu berbeda dengan yang di depan. Kayak gitu. Untuk teman-teman pemula, okay, yuk mari belajar sama-sama. Langsung aja kita ke cara strumming-nya dulu ya, atau genjrengannya. Jadi kayak gini. Pelannya hanya kayak gitu ya sampai habis ya. Kalau intronya, oke kayak gitu. Ini teman-teman ada chord G on B atau G lah, tapi bassnya kita ngenain genjrengnya di B. Oke teman-teman, langsung aja kita di bagian intronya ya. Kapan? Ulang lagi. Oke, sekarang kita di bagian lagu yang pertama ya. Dan terjadi lagi. Itu ya, ini pre-chorusnya karena ini nanti sama dengan yang di belakang. Jadi kalian dengarkan, aku ingin untuk mau ke refnya ada bass atau akres. Bukanlah dia. Kayak gini ya bassnya atau akres. Jadi persis kayak A, tinggal naik satu fret atau setengah nada di sini. Kayak yang belakang kayak gini. Terus ke chord E ya. Nah di bagian refnya itu chordnya A. Paham kan? Habis itu C crash minor 7. Gini atau C crash minor dah. Kayak B minor persis gini teman-teman, cuman di fret 4. Jadi senar nomor 5 fret 4, senar nomor 6 fret 6, senar nomor 4 fret 6, terus senar nomor 3 fret 6, senar nomor 2 fret 5 dan senar nomor 1 fret 4. Dan yang kelingking bisa dilepas, jadinya nanti C crash minor 7. C minor 7. Nah, kalau B minor tinggal di sini ya teman-teman, sama ya. Kayak gitu. Oke, kita bagian refnya ya, cara genjrengnya sama ya. Habis ref pertama, bagian satu itu diulang di bagian intro lagi. Kayak gitu ya. Lanjut bagian berikutnya, sama kayak di depan, cuman liriknya aja beda. Kau ada di sini. Thank you.
Makanya yang saya maksud tadi ada di pre-chorus, aku ingin kau merasa, masih sama ya. Terus diulang lagi di bagian refnya sama teman-teman. Nah, habis ref pertama itu separuh aku dirimu. D. Tahan di D. Habis itu ke ref lagi. Nah, ini refnya dua kali disambung dengan yang bagian. Itu diulang-ulang aja. Nanti bagian paling akhir tetap chordnya di B sampai habis. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar lagu ini. Terima kasih.